Rencana perjalanan hari ini oke? Oh, bisa, bisa. Mau ke ujek. Ujek mah? Tak, lihat lah. Macam mana? Kita daripada road 41, sekarang kita dah sampai road 66. Belanja sikit. Jangan tak percaya ni. Tiga okey, tiga. Okay. Alam Melaka pun dah hal. Hai. Apa pandai? Sudah goyang-goyang kembali. Lain kali naik jauh sikit lah. Oh, cik. Atas sikit. Oh, cik. Ini baru sampai. Baru sampai juru. Tapi mesin yang lain lah. Mesin yang ni tak boleh lah. Tapi. Okey. Mengeluh nampak. Aduh. Baru sampai awak? Aku nak jalan ni. Lepak dulu. Okey. Sampai buka putus. Apa hal kau? Panas. Cih, panas. Eh, tu gerak apa? Gerak. Okey, minyak daripada Hangai penuh. Sampai kat Bukit Kayu Hitam RM4. Sampai kat Gurun RM5. Sampai kat Gunung Semanggul RM6. So, next station IC Sungai Perak. Lepas tu Tapah dan terus ke Kuala Lumpur, ke balai rumah. Itu sahaja. So nanti bila dah sampai, saya akan congak-congak lah. Lebih kurang beberapa ringgit, lebih kurang. Alright. So, isi minyak seterusnya di Sungai Perak. Rasa tak banyak ni, isi dah RM3 je. Tapi kalau nak terus sampai ke Tapah, macam agak gamble juga. Pasal nak kena panjang bukit bagai. Better isi je sini. Dan kat Tapah pun isi lagi. Dan terus boleh sampai ke rumah. Tahulah diorang ada tunggu ke tidak di sini. Patutnya checkpointnya memang di sini lah. Yes, ada di sini mereka. Ya. Eh, Black, baju mana baju? Tak tahu. Oh, korang tinggalkan dia? Haa, motor fire breakdown. Haa. Kat mana? Kat Tampur. Oh, kat Penang lagi? Haa. Jadi balik pergi sampai pandai ikut apa, bang, isi minyak jap. Masalahnya, aku tak nampak si... Siapa ni? Pak Jo. Pak Jo tadi di Pelopor. Haa? Tadi Pak Jo depan bawah. Memanglah. Dia depan saya. Dia dengan saya. Lepas tu dia laju. Lepas tu awak potong. Lepas tu saya berhenti Kuntung Semanggul. Solat semua jumpa diorang ni. Aku kan Pak Jo dengan kau dah. Hai. Kau dah teruskan lagi kan kata janji kat sini. Kalau nak janji kat Ulu Benam tu dah jauh sangat lah. Bismillahirrahmanirrahim. So ada motor breakdown. Motor Farid, motor LC. Dia punya skru adjuster dia jadi longgar. So, diorang breakdown dekat Tambun. Dia pergi ke area Tambun tu pergi cari spare part. Alhamdulillah dah dapat. So, motor pun dah repair.
So sekarang diorang on the way daripada Tambun, kita orang sekarang kat Sungai Perak. Saya top up RM2 je minyak daripada Semanggol. So dah janji kita tukar tempat, kita jumpa di Tapah. Kita akan bersidai kat Tapah tunggu diorang datang. Alright, kita jumpa di Tapah nanti. Saja aku tahu, aku testing kau. Alah, sialnya. Pipi merah, lapar ya. Nak cendol. Esok kita repeat ke? Aduh. Okay, so sekarang ni berada dekat hentian Tapah. Menanti Farid, menanti Idola, Yop dan juga Nizam. Diorang breakdown dah settle on the way. So rasanya sekarang mungkin diorang baru sampai ke Gunung Semanggol. Dan yelah, saya rasa diorang mungkin agaknya baru sampai Gunung Semanggol ataupun dah nak berlepas daripada Gunung Semanggol. Jom kita tunggu lagi. Lebih kurang lagi sejam. Ini lah betul-betul Idola ni. Motor rosak beki sendiri. Ha, ini baru betul. Nasib baik hari nak balik baru rosak sikit. Air ahad dah tu. Daripada kat sana aku tegur kan. Kenapa bunyi enjin macam ni? Nyocok kuat sangat. Betul ya? Boleh, boleh cerita macam pengalaman macam mana tiba-tiba kejadian tadi? Mungkin merah dah. Kena cendol. Lama tu. Tak ada apalah. Baru je sampai. Sorry. Okay, Wan. Okay. Ready. First time. Yes. Cikgu. Cikgu dia minta maaf, dia kata dia akan balik dulu eh. Cikgu jauh lagi. Saya suruh dia balik dulu, kata jauh, dia jauh lagi. Dia besok kerja kan? Dia cuti tak apa. Saya pun kerja ke esok ni. Aduh, fras. Saya kerja lah, kerja fras kerja esok. Lama simpan plastik tu. Plastik beli cover chrome tu. Kecil, kenal lah. Black, aku nak black. Dia nak tegur. Apa lah? Aduh. Black dia kejar MT. Nama dia Idola. Idola pernah main lane laju. Apang dia. Wah, dia U-turn balik. Nasib. Baik, kalau dia tunggu punggung. Helmet. Kan kena kereta. Boleh lah. Tunggak. Cantik pakai ni. Bunyai ya. Apa elek, elek. Eh, tak apa. Sorry ya. Eh. Eh, tak ada hal lah. Kat mana makan mana ni? Hari belanja. Tak, so kejadiannya pergi cari kat mana? Taman Melati. Entah, mula-mula aku pergi sebelah kan ni. Ibu dah Melayu kedai makan kat mamak. Tanya dia kedai tepi pak mana. Dia kata perlu, kedai tepi pak sini tak ada. Kena pergi naik flyover seberang sana. Laki dia. Dekat dia dia. Minta tolong dia. Biar dia ada bawa, boleh tak hantar kan? Oh, tak boleh lah. Aku nak, saya nak ambil kawan ni. Bukan di tengah makan. Kalau duit minyak aku bagilah duit minyak pun. Tak tahu tempat kan? Tempat tu jalan kaki naik perahu apa. Abang suruh. Ah, dia dekat 5 kilo sekali. Jalan kaki? Sana tak letak benda. Wah, 5 kilo. Ah, tak pinjam motor budak ni.
Tak boleh sebab sebab laluan. Highway laluan. Oh. Sebelah jalan. Ha. Abang dia duduk belah sana ah. Oh. Langkau. Bukan belah ini ah. Kan. Lepas tu pergi belah sana. Tu yang kena naik flyover pergi belah sana pula. Ah, itu tak jadi tak faham kan. Jauh pusing tu. Ada nombor telefon. Telefon tu. Lepas tu anak dia turun. Dia tipu dia tak buka lah. Oh, bapak saya sudah keluar lah. Tak ada bapak keluar, you jual sama saya barang lah. Dia buat selamba je. Lalu aku telefon. Lalu bapak dia kat atas. Aku hantu betul anak ni. Betul-betul lah. Lepas tu turun. Itu saya tak ada original punya. OEM punya dah. Tak apalah. Berapa dah 40? Turun tu kan? 60. Jelas. Betul. Atas aku nak pakai ni mana. Dua muka. Tu beli gasket pun boleh lah. Dia licking je lah. Tak ragu lah. Tapi jalan tak licking pun. Licking lah. Licking kan? Tapi dia beli, dia nampak. Bagus lah balik ni eh. Ni buat betul hidup lah. Barang cari sendiri, motor repair sendiri. Settle masalah sendiri. Nasib baik aku buat semana lah. Ni layak jadi last man ni. Betul. What's going on? Tadi buat bini aku nak cakap. Masa aku buat tu, dua hari. Boleh siap ke motor tu? Boleh siap lah, boleh siap. Lepas tu kan barang tak ngam. Pergi tukar, malam tu aku buat lagi. Dia kata kalau tak boleh, pakailah motor yang dah baru. Kata tak apa boleh, insyaAllah boleh siap. Wah, confident lah. Kalau aku cerita ni aku tak bagi lah. Tak apa-apa aku nak. Aku mesti marah. Atau lagi. Bang, asal aku orang tua bang. Anggol, aku nak cakap bini dia. Tu cepet. Cepet ni. Boleh angkat wire lah pula. Main injection pula. Kejau lah. Abang buat? Dia nampak kau. Masa dia pinter lah. Dengan tak bahaya lah kau. Dalam puji bahaya pula. Aduh. Dia nampak kan hujung tu. Siapa pinter ni? Aku kata bahaya betul. Mati pula budak ni. Kata kalau yang kecil pun janganlah buat kecil. Aku malah aku cakap itu kecil ada lah. Dia dah menolong kita kan. Hati pun kita kan. Walaupun kita baik lah. Sebab ada satu motor lagi laju kan. Aku tengok dia. Nanti awak kita salah kan. Kepada lah walau aku panggil tu. Tenang lah, tenang. Kalau berlaku cakap tu senang lah. Aku tak nak cakap dengan kau setahun. Kalau kiranya berlaku motor laju, motor jahat. Yatik. Saya ingatkan dia. Lepas tu slow. Lepas tak nampak motor lain. Pakai asap bang. Sorry yang balik. Aku tak tengah langsung tu. Lepas tu Idola pula. Wah, Idola dia dah cakap. Dia dah jauh tau. Wah, sabu. Dengan pandang macam lepeta. Sabu. Awak dah mesti awak tarik dia kan? Ha? Itu Idola mesti. Aku tengah keluar kan? Black,
baik, air minum air. Cakap. Eh, dah. Kata maaf dulu. Tawakal je lah. Kalau okay, idola tu, yang U-turn tu, kan? Ha. Confirm lah, dua-dua berlaku kan. Idola dengan motor awak masuk bila? Tapi kalau kata tadi worst case, motor awak tak boleh, memang so tolak selagi mana, kita orang patah balik. Ha, patah balik, lah. Sampai mana, tolak lah. Tapi aku tahu benda tu masalah tu. Dia tunggu tu, tengok awak kata green light okey, siap terus. Cari sepepat dulu, dapat. Kalau tak dapat, ha, terpaksa lah. Tak boleh buat apa lah, tak tolong juga lah. Itu je. Selagi boleh selesai masalah, jangan susah lah. Tapi tak boleh marah Black juga. Dia dah offer diri dia dan Dr. Wing. Macam tu. Haa. Maju pula. Maju pula. Bening. Bambang. Maju, 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 maju. Maju. Aduh. Dulu. Maju, maju. Maju, maju. Eh, awak ingat awak seorang pipi merah, dia pun dah nak nampak pipi dia dah merah. Alah, nak cendol dah, memang pergi beli cendol. Dia beli cendol. Macam ni kan. Betul-betul cabar, betul lah dia lagi. Padahal aku dah cakap lah. Baik dalam Malaysia. Ah, kalau kata kat luar payah lah, kena Yamaha pun tak ada. Haa, sini pun ingat lah. Betul lah, Black. Tadi dia ingat apa? Mintakan dia 24 untuk bagi cok passport. Dia minta lah full tank. Aku kata okey, no problem kan, boleh lah. Dia gugut lagi. Dia laju sendiri tak nak. Baik lah. Gaduh balik. Tadi dah baik. Oh, bahaya betul. Tak Ini tak pakai. Aku tak boleh guna. Aku boleh. Oh, bahaya. Dah settle dah. Buka balik, buka. Bila nak habis aku pipi lah sakit ni. Okay, damai. Settle. Okay. Alah, jalan kaki ke pengang kasut macam ni? Ada, aku pakai selipar. Oh, ok. Selipar aku dah tahu lah. Aku dah tahu lah. Pakai kasut macam ni meleceh kaki pula. Oh, kalau aku jalan 5 kilo. Eh, bagai 5 kilo. Pergi balik ke? Pergi saja, pergi balik lah. Pergi. Lepas tu ada budak tu pun nak beli mentor kat motor. Haa? Tumpang lah? Aku tak tanya dia. Boleh atas saja? Minta tolong. Bagus dia. Okey, kan? rezeki tu pula. Lepas tu datang kucing kan, dia nak kerja, dia pusing balik tengok. Tengok okey tak? Ha. Okey lah. Siapa budak tu? Mana tahu dia tengok lupa nak tanya nama dia. Terima kasih lah, menolong saya. Motor apa? Dia pakai LC. V1. Lokasi Taman Mohon Bati. Taman Mohon Bati. Kalau siapa tu? Alright. Dia kerja semua. Dia nak kerja. Bong, tengok. Masa gaduh lanjut pula. Dia dah tahu cerita sebenar pasal L tu. Kawan sejati. Rupanya dia tak tahu Alkisah L tu. Akhirnya punya. Sekejap siapa tak balik. Jumpa apa? Jumpa spana L. Spana L saiz 14 soket. Keluar daripada tu juru lah. Tujuru. Kalau kata tak jumpa tu memang tak boleh buat lah. Tak jumpa boleh tapi berat sikit lah. Nak pakai panati lagi nak buka sebab dia ketat kan. Tuan-tuan punya kuasa kan. Nak jadi usah. Kena tunggu si Parib nak datang kan. Dia buat slow kan. Dia kejar juga tu. Nak jadikan cerita lah kan. Alhamdulillah lah. Spana L. Bayu, mana tadi Spana L tu tunjuk kan? Haa, aku tunjuk tu. Spana L. Mana L tu boleh buka? Kuat sikit. Kuat. Mana L? Saya 14. Ha? Saya punya. Ya? Tanya. Ha? Alhamdulillah. 14. Dia punya. Dia jauh lah. Ya, rupanya dia punya. Sekarang dah terungkai segala. Rahsia-rahsia lah. Memang benda nak jadi lah. Tak tinggal. Hebat lah, Yop. Anis panah. Tapi saya cepat lah, ayah aku ingat lah.
Eh, bagus pula ni. Pemuda kau punya. Dia tolong awak daripada alam gaib. Alam gaib. Blank pun. Ya, aku nak lari atas masak kaki besi. Aku tengah jalan tu, aku tengok. Dia datang balik ke? Tak payah datang lagi lah. Kau kata mana tak boleh. Saya tahu orang tak siapa yang boleh tolak. Kena patah balik lah. Tolak dulu sampai tak kat mana. Balik, patah balik. Tak buat apa pun. Malah awak betul-betul hidup lah. Hari ni hidup lah tolong awak. Hidup lah. Dah lah sombong. Hidup lah. Hidup jangan merah. Hidup merah dulu. Bukan senang nak jumpa idola jangka kat sini ni. Okey, okay, alhamdulillah. Baik, terbaik. Okey, so ini isi minyak yang terakhir. So isi minyak dekat Hak Nyai Penuh. Lepas tu isi minyak dekat Bukit Kayu Hitam RM4. Isi dekat Gurun RM5, Gunung Semanggul RM6. Lepas Gunung Semanggul isi dekat Sungai Perak RM2. Lepas Sungai Perak isi minyak dekat Tapah. Tapah isi RM5. Dan ini last sekali isi RM3.70. So anda cuba kira-kira berapa jadinya. Berapa lama kau kat sini, Bet? Cukup lah. Berapa? Berapa macam Yasin? Macam Yasin cukup lah tu buku. Allah, terima kasih. Allah, wah, ini macam-macam cerita ini. Ha? Macam-macam cerita ini. Tapi alhamdulillah lepas balik ada masalah. Itu je lah. Okay lah. Ada agak, tak ada, baru. Lama dah lah. Okay, tadi keluar pelan-pelan. Macam mana bajet kita ada kat sini lah? Tadi kan, yuk mana yuk? Dalam live tu cakap jantan-jantan. Cakap idea sini. Pak Jom kata dia dah pasal potong kat kita. Abang pecah kat sini. Yelah. Pasal tak sangka jadi lambat macam ni. Tak sempat jumpa cikgu kan? Haa, tu lah. Cikgu tadi jadi pun. Haa. Okay, so dah nak balik dah. Kawan ni dulu dah balik, tengah tunggu Pak Yoke. So okay lah, until next time brothers. Ada tersalah, tersilap, minta maaf. Kurang apa, tambah banyak. Ya, saya pun ada termarah ke, termakan ke, termasah sama-sama ke. Kalau ada apa-apa, kita orang dah balik. Okay, insyaAllah. Masa, sama lah saya. Kalau silap korang sedih rasanya sebab rasa macam malas nak balik. Patah balik. Semoga terbuka hati untuk cross border sekali. Oh, yeah. Coming soon. Okay Pak Jo, jangan sikit-sikit. Okay. Nanti kita repeat lagi baik. Salah silap, minta maaf. Halal. Yes brother. Kalau apa-apa salah, sama. Terminum. Terkasar ke, kasar ke, samalah. Yes, betul. Selamat ke? Ha? Sama, Black. Minta maaf, saya silap. Baik, sama. Next time, kita jam lah. Baik. Jangan terkasar lah. Kadang-kadang termarah ke apa ke. Kita pun terima kasih. Sampai ke Thailand. Kau tidak nak merasa. Kita pun tak tahu. Style nak masuk, nak cop apa, kita pun tak tahu. Kan? Ini pengalaman pertama.
Nanti pergi satu grup, nanti pergi seorang lain macam. Aduh. Okay. Jom. Alright, so alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik walaupun ada sedikit cubaan, dugaan, namun dapat diatasi dengan cemerlang. So itulah apa yang saya nak bagi tahu sebenarnya. Sebenarnya bukan kemampuan kita menghalang untuk pergi ride. Bukan jenis jentera kita menghalang kita pergi ride. Bukan kerana market jentera kita menghalang kita pergi ride. Bukan kerana kelajuan jentera kita menghalang kita pergi ride. Tetapi sebenarnya diri kita sendiri yang menghalang diri kita untuk pergi ride. So hari ni juga dalam saya punya pencapaian sendiri, saya ride motor yang kira underpowered lah sampai ke Thailand. Ini pertama kalilah, ini rekod peribadi saya. Average speed saya dalam 95 km sejam. Namun kita enjoy ride, itu matlamat dia. Kita enjoy ride, kita sampai ke destinasi yang nak dituju dengan selamat. So kita ride buat cara nak ride, kita race buat cara nak race. Sampai di sini saja. Oh ya, terima kasih banyak-banyak kepada M-Force Holding SYM yang beri saya motor untuk saya uji perjalanan 1500 km. So nanti review dia saya akan bagitahu lah apa pendapat saya tentang 1500 bersama SYM Sport Rider 125. Dan dalam masa yang sama juga, saya ingin berterima kasih kepada BHP Bukit Kayu Hitam. Terima kasih kepada Encik Yusri, terima kasih kepada Encik Yusof kerana yalah bagi support mental dan juga support belanja tim Bok YP. Kita orang ni kecil je, naik pun motor kecil-kecil je pun anda prihatin tentang kita orang punya misi. So okey, dan juga terima kasih kepada tim Bok YP sendiri. Anda semua terbaik, walaupun ikut ride tak ikut ride, support group baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum.